Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita selalu tingkatkan panjatkan puji dan syukur kita senikmat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahim di lapangan baru kita di RT 1 Dusun 1 ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya lebih daripada hari ini dan lebih daripada hari-hari yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa pula selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang hadir di sini dan umat muslim pada umumnya selalu mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Kepala Dusun, Bapak RT 1 dan RT seluruh perangkat desa, Desa Gunung Terang. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Rismawan, Rismawati. Dan yang saya hormati dan saya banggakan tentunya donatur-donatur yang telah memberikan sumbangan baik pemikiran, tenaga ataupun materi sehingga terciptanya lapangan poli di Dusun 1 RT 1 ini insya Allah bisa bermanfaat untuk desa kita di Desa Gunung Terang. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tak lupa pula selamat datang kepada Pak Kak Erna selaku media di Kabupaten Lampung Selatan. Kebetulan sudah hadir di hadapan kita. Erlina. Pak Bu Erlina. Bu Ari, tidak usah lupa. Protes ya. Bapak-bapak, saudara sekalian, tentunya saya sangat bangga dengan adanya lapangan kita pada hari ini, lapangan poli di RT 1 ini. Lapangan poli ini kita terus terang, tadi sudah disinggung sama Pak Ismail, Pak Firdaus, bukan dana desa. Bukan dana desa. Berarti ini sumbernya bukan dari dana desa. Ya. Tetapi ini swadaya. Tetapi tetap ini untuk Desa Gunung Terang. Walaupun lokasinya di RT 1 di Dusun 1. Nah, sifat-sifat seperti ini mudah-mudahan bisa kita contoh baik di RT lain, di dusun lain. Sifat gotong royong yang memang betul-betul sangat-sangat luar biasa yang dianjurkan oleh pemerintah kita baik dari zaman Soekarno, Bapak Soekarno kita sampai saat ini. Dan kita sangat miris untuk saat ini. Betul-betul miris karena sifat gotong royong di Republik Indonesia ini sudah betul-betul berkurang. Sudah betul-betul hampir tidak ada. Hampir 50%. Sementara kalau kita ingat sejarah baik dari perjuangan kemerdekaan sampai sejarah-sejarah pilkada contohnya. Tanpa ada gotong royong, tanpa ada kebersamaan, tidak akan pernah terjadi keberhasilan. Ini yang saya sangat-sangat bangga dengan adanya lapangan ini, terutama untuk donatur-donatur kita, Pak Ismail, Pak Hajiku, Pak Firdaus, dan yang lain-lain masih banyak
yang bila kita sebutkan satu persatu, mungkin sambutan saya habis dengan menyebutkan satu persatu. Nah, ini untuk sementara saya minta untuk aplaus kepada donatur-donatur kita yang ada di Gunung Trang, khususnya di atas satu. Bapak-bapak saudara sekalian, dan selanjutnya juga hari ini kita sekaligus diadakannya perlombaan ya, sekaligus apa namanya peresmian dan sekaligus perlombaan untuk mengenalkan diri, ya mengenalkan diri, terutama khusus di Kabupaten dan di Kecamatan Kalianda, bahwa kita ada lapangan yang layak untuk dibuat turnamen. Dan bapak-bapak, saudara-saudara semua sekalian, saya tentunya mohon dukungan, mohon support untuk hal-hal seperti ini. Jadikan ini sebagai pemicu, jadikan ini sebagai apa namanya untuk pembangunan kita, bahwa yang namanya gotong royong itu sangat-sangat luar biasa, bapak-bapak ibu sekalian. Saya berharap untuk kedepannya, kalau memang sifat gotong royong itu bukan hanya sekedar bikin-bikin lapangan seperti ini, ya, bukan bikin sekedar lapangan. Gotong royong yang dulu zaman Pak Haji Hamdan, ya ada nggak Pak Haji Hamdan, hadir nggak? Itu gotong royong kita hampir setiap minggu. Artinya sifat gotong royong itu bukan hanya seperti ini, banyak bentuk-bentuk gotong royong. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini motivasi buat kita untuk membangun kembali budaya gotong royong di Desa Gunung Trang. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk silaturahim, untuk perlombaan perdana di dusun kita, di Desa Gunung Trang, di dusun 1, di RT 1, ini jadikan sebagai ajang silaturahim, ajang kebersamaan untuk menjalin silaturahim antar desa sekecamatan Kalianda, dan untuk menjalin segala bentuk pembangunan, khususnya pembangunan olahraga, di bidang olahraga dan bentuk pembangunan-pembangunan yang lain. Saya berharap untuk depannya juga ini di bawah naungan Karang Taruna, ya. Nah, Karang Taruna untuk kedepannya saya mohon lebih aktif lagi berhubungan dengan desa-desa lain, khususnya di Kecamatan Kalianda. Saya sangat bangga dan berterima kasih adanya keinginan maju, khususnya di desa di dusun 1 RT 1 untuk di bidang volibal. Dan bapak-bapak saudara sekalian, ini semua tidak akan pernah terjadi kepada Desa Gunung Trang, pembangunan khususnya menunjang pembangunan Desa Gunung Trang, kecuali dengan kerjasama, dengan bantuan semua pihak, baik dari masyarakat kecil, dari masyarakat menengah ke atas. Bapak-bapak sekalian, mungkin itu aja yang disampaikan. Dan selamat kepada Dusun 1 RT 1 dan selamat kepada Gunung Trang. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memiliki lapangan voli yang layak pakai. Dan tepuk tangan untuk lapangan kita. Mungkin itu aja yang disampaikan. Selamat kepada warga Desa Gunung Trang, khususnya RT 1 Dusun 1. Semoga adanya lapangan voli ini betul-betul bermanfaat dan betul-betul bisa menunjang pembangunan Desa Gunung Trang. Dan terima kasih. Hasbul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.